Vonisnya adalah kanker nasofaring. Melibatkan kalau tidak salah ada 9 komunitas budaya atau sanggar yang terlibat. Sanggar ya. Jadi harapan saya juga menjelang Hari Pahlawan besok, semangat ini tetap kita pakai. Di rumah resto Ciri Kriut. Nah, itu dia. Iyalah, Kak. Nanya orang. Baik, RTR rumah Ciri Kriut, nah, kami biasa sebut. Iya, RTR ya. Oke, baik, malam hari ini saya bersama Bang Ben dan pengen coba nanya-nanya malam apresiasi seni untuk penderita kanker. Salah satunya yang baru saja kembali ya, yaitu anak Bang Ben, Aurel. Nah, bagaimana pendapat Abang dengan kegiatan ini menurut Abang sendiri? Kegiatan ini adalah kegiatan yang positif dan luar biasa. Dan saya secara pribadi selaku orang tua Aurel yang sudah dipanggil Tuhan, dia sudah berjuang. Dengan momen ini teman-teman ada niat dari para pelaku seni, Sanggar Sekota Palangkaraya. Sebenarnya ponisnya waktu itu banyak sih. Banyak ya? Iya, bermacam-macam jenis kanker, tapi setelah 1 bulan berjalan baru ketahuan waktu di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin ponisnya adalah kanker nasofaring. Dia lebih menyerang ke bagian leher ke atas, yaitu di bagian THT, telinga, hidung, tenggorokan. Nah, kebetulan punya Aurel itu di sini di bagian leher. Itu saya lihat kan lehernya pakai apa tuh untuk penyangga leher? Itu buat apa? Itu biar dia nggak boleh banyak bergerak. Oh gitu. Ketika bergerak sakit atau gimana? Sakit banget. Dia kalau disentuh belakang aja sudah sakit. Sakit banget itu. Makanya dia terbaring selama 1 bulan lebih. Taunya kanker itu berapa lama setelah sakit? Ya sekitar 1 bulan lah. 1 bulan ya. Luar biasa cepat. Dan, sekali. Iya. Jadi kalau proses menurut dari medis sudah 3 bulan hitungannya. Dia 3 bulan. Sudah stadium 4 waktu itu. Kanker ganas ini muncul itu banyak faktornya. Salah satunya memang orang mengatakan itu banyak ada yang dari kanker itu dari gen. Gen, oke. Okay. Tapi enggak, lebih dia arahnya dari pola hidup. Pola hidup. Makanan. Makanan, oh iya. Iya. Apa keinginan Aurel yang belum tersampaikan kira-kira sampai ini, Pak? Banyak sih, tapi kita sudah menyampaikan ke adik-adik kita kemarin. Apa dia, tuh salah satunya? Dia kemarin kebetulan tanggal 31 dia ulang tahun. Dan dia meninggal pada 5 November, 31 Oktober dia ulang tahun. Oke. Okay. Nah, saat dia ulang tahun dia berharap pertamanya sahabatnya mendapat hadiah. Hadiah. Oh, dia pengen ngasih hadiah, bukan dia yang pengen hadiah. Dia luar yang pengen biasa, ngasih hadiah. Iya. Anak sekecil itu udah bisa membuat pemikiran yang seperti itu ya. Buat gurunya juga. Guru pengen dikasih juga sama dia. Iya, dia memperlihatkan kasihnya, dia memperlihatkan kasih sayangnya. Dan dia memang ada sedikit berharap
keluarganya, khususnya kakek neneknya, dia minta maaf waktu itu sebelum dia meninggal, karena dia suka marah-marah katanya. Oh, gitu. Karena saat sakit tuh itu otaknya nggak bisa dikondisikan atau tidak bisa emosi itu udah luar biasa, sangat luar biasa ya. Wah, luar biasa. Kadang dia jadi baik, kadang dia bisa emosi bisa berubah seketika gitu ya. Iya. Oke. Okay. Baik, mungkin Bang Ben ada apa motivasi buat teman-teman yang yang mempunyai penderita-penderita kanker yang lain biar semangat seperti Aurel hingga membuat semua orang berkesan. Ini luar biasa loh teman-teman di belakang ini, iya, yang datang sangat banyak, sangat antusias, antusias sanggar seluruh Kalimantan Tengah terutama Kota Palangkaraya, iya, itu datang ke sini untuk memeriahkan acara pada malam hari ini. Yeah. Mungkin apa kata-kata motivasinya buat teman-teman biar bisa semangat? Yang penderita kanker ya? Iya, betul. Yang pertama sebenarnya memang jangan panik. Oke. Okay. Kemudian optimis. Optimis bisa sembuh. Yakin dan percaya memang Tuhan akan beri petunjuk. Oke. Okay. Nasofaring, khususnya kanker nasofaring, saya dengar juga itu kanker yang sangat membunuh dalam waktu singkat. Luar biasa. Ya. Jadi semangatnya Aurel itu tercermin supaya dia tidak memperlihatkan dia sakit sekali, tapi dia memperlihatkan kasih sayangnya. Okay. Tapi kita berharap untuk para penderita kanker tetap optimis, mujizat itu pasti terjadi. Titik yang kecil kasihi Tuhan telah diberiku, dikasihi Tuhan, bunga bakung di padang diberi keindahan, telah diberiku, dikasihi Tuhan. Anak-anak kecil, yeah. Tuhan cinta anak-anak besar, Tuhan cinta. Okay. Pemuda pemudi, Tuhan cinta. Ibu bapak kakek nenek, Tuhan cinta. Anak-anak kecil, Tuhan cinta. Anak-anak besar, Tuhan cinta. Pemuda pemudi, Tuhan cinta. Ibu bapak malam Minaida, boleh dong ngomong-ngomong dikit. Ini Minaida ribut. Nah, oke. Selamat malam Minaida. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Minaida, saya mau menanyakan tentang acara malam hari ini dan bagaimana sebagai tuan rumah yang menyediakan tempat buat teman-teman penggiat seni. Ada rasa haru dan bangga. Oke. Melihat rasa kebersamaan dari anak-anak muda penggiat seni. Kita sebagai rumah rakyat di sini, kita akan selalu menyiapkan tempat. Siap. Itu dia Minaida ini. Mungkin Minaida ada kata-kata yang bisa disampaikan enggak buat teman-teman yang nonton di sini biar ikut serta dalam penggiatan penggalangan dana hal-hal yang positif seperti ini, boleh gak? Saya menginginkan sebagai kaula muda. Siap. Ayo kita bersama berbagi rezeki, berbagi tenaga untuk teman-teman kita yang menderita kanker. Okay. Hanya karena dukungan dari kita, mereka akan lebih kuat. Lebih kuat, lebih semangat lagi ya lebih untuk kuat, lebih semangat untuk melawan melawannya. Apalagi ada rencana, seperti ada keinginan dari mereka untuk membuat rumah singgah untuk para penderita kanker. Kenapa kita tidak bisa? Betul, semangat. Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada, sudah ada. Kalimantan Tengah belum. Mari kita bersama-sama. Sama-sama. Sedikit demi sedikit, akhirnya akan jadi bukit. Betul. Itu peribahasa yang selalu dipakai di mana saja dan sangat masih
dipakai sampai saat ini ya. Oke. Mungkin itu. Terima kasih Minaida ini, informasi sedikit, beliau adalah anak dari pahlawan Cirikriut. Anak ke berapa mohon izin? Saya anak nomor 4. Nomor 4. Jadi harapan saya juga menjelang hari pahlawan besok semangat ini tetap kita pakai. Oh iya, saya koordinator hubungan antar lembaga. Oke. Dan pengembangan ya. Oke. Ini bagaimana pendapat abang tersendiri untuk semua penggiat seni kan udah kumpul di sini. Bagaimana tuh pendapatnya malam hari ini? Ya, yang pasti tentunya kita sebagai sesama seniman sangat luar biasa sekali apresiasi kita sesama seniman untuk kegiatan ini, ternyata di luar daripada ekspektasi yang kita bayangkan. Oh, iya. Banyak sekali sanggar-sanggar yang bisa terlibat dan saya kira ini sangat positif untuk kedepannya. Dari momentum ini saya kira walaupun Ananda Aurel sudah pergi meninggalkan kita, alangkah baiknya memang peran serta daripada komunitas-komunitas seni budaya, sanggar-sanggar maupun bisa lebih berperan lagi misalnya Dewan Kesenian untuk bisa terlibat lebih jauh dalam rangka turut serta membantu mereka yang berkebutuhan. Peran serta pihak-pihak lain, stakeholder-stakeholder lain, terutama yang punya donasi kuat untuk bisa mendukung daripada proses bantuan-bantuan untuk donasi-donasi demi kesembuhan mereka yang membutuhkan, terutama penderita-penderita kanker yang ada di Indonesia. Betul sekali. Berkumpul dan memberikan persembahan karya, pokoknya keren. Gue sudah deketin juga pak. Apa? Pokoknya acara ini keren. Ya keren, keren. Peduli sesama, peduli terhadap sesama. Ya udah. Udah puas dia ngomong. Next time.